PT Sabri Persero berkomitmen untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan bagi para prajurit TNI, anggota Polri serta PNS Kemhan Polri beserta keluarganya melalui penyelenggaraan program asuransi sosial dan pembayaran pensiun. Sebagai implementasi dari tugas ASABRI secara mikro, yakni mengupayakan peningkatan kesejahteraan peserta beserta keluarganya, ASABRI memberikan pula jaminan kepada keluarga penerima pensiun. Hak-hak keluarga atau ahli waris dari penerima pensiun adalah sebagai berikut. Uang duka wafat dan santunan biaya pemakaman yang merupakan pemberian santunan dari pemerintah kepada keluarga atau ahli waris penerima pensiun untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Pensiun terusan yang diberikan apabila almarhum meninggalkan istri, suami, dan anak yang masih dalam tanggungan pensiun. Pensiun warakawuri, janda, duda yang diberikan kepada istri atau suami yang sah. Tunjangan anak yatim atau piatu dan yatim piatu yang diberikan kepada setiap anak yang sah, anak kandung, militer, purnawirawan yang meninggal karena gugur atau tewas atau meninggal dunia. Tunjangan orang tua bagi yang anaknya gugur atau tewas atau meninggal dunia dan belum menikah. Pengurusan pengajuan hak bagi keluarga atau ahli waris penerima pensiunan ASABRI dapat dilakukan di kantor cabang pembantu, unit pelayanan pusat, dan unit pelayanan khusus PT ASABRI Persero dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diwajibkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya penerimaan pensiun terusan.